Program satelit antara FPKUB dengan Hokkaido University Jepang resmi dimulai sejak 31 Juli kemarin. Dalam acara pembukaan yang berlangsung di FPKUB, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Abu Bakar Sambah menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan sistem pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan di Indonesia. Kegiatan kemahasiswaan memiliki beberapa cakupan mulai bidang akademik, olahraga, seni, hingga pengabdian masyarakat. Melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, pemerintah Indonesia juga memiliki program kompetisi skala nasional bagi mahasiswa dalam berbagai bidang. Dengan penjelasan ini, diharapkan mahasiswa dari Hokkaido University dapat mengetahui dan memahami ragam bentuk kegiatan kemahasiswaan di Indonesia dan Universitas Brawijaya. Melalui program satelit ini, diharapkan mahasiswa kedua negara akan dapat saling mendukung dalam mewujudkan kualitas mahasiswa berskala global. Arts, sports, and also student community just like academic, but looks like non-academic. I mean, academic is, we have the Ministry of Higher Education, and they organize the competition.